mulai kita yel-yel dulu untuk semangat kita. Selamat pagi. Apa kabar? Ya,
kita di sini dikumpulkan oleh pabrik di belakang kita ini. Ya, kita tadinya nggak saling kenal, bukan keluarga, bukan saudara, orang yang apa saling kenal, tapi berkat pabrik di belakang kita jadi saling kenal, ya, jadi keluarga, dan bertetangga, ya, menambah kolega keluarga gitu. Maka dari itu kita harus jaga baik-baik pabrik yang ada di belakang kita, ya, harus kita benar-benar jaga pabrik kita sama-sama, karena ini yang mempersatukan kita, membuat kita menjadi saudara, menghidupi keluarga kita, ya, meskipun tidak menjadikan kaya, tapi panjang kehidupan itu. Kita juga lihat nih, dari pabrik ini, ya, ada beberapa yang sukses punya usaha sendiri, ya. Contohnya Hai Pak Wi, YouTuber kan. Hasilnya kan dari pabrik juga, gitu kan? Postingan pabrik. Nah, ini salah satu. Ada lagi yang sukses punya kebun, ya, punya usaha yang lain. Nah, kita patut syukurin, gitu. Ya, kita alhamdulillah berkat kita kerja di sini, kita bisa membuat hidup kita lebih layak. Gitu. Tapi satu pesannya, ya, jangan begitu punya sampingan usaha, pabrik dibuat yang kedua, ya. Pabrik harus tetap yang utama dong, ya. Mana Sutik? Sutik. Nah, Sutik. Betul kan, Sutik? Kalau ada yang pertama, kedua, tetap yang pertama ya. Jadi gitu intinya, ya, jangan sampai pabrik kita ini menjadi yang kedua. Pada saat ini, ya, ibu-ibu harus tahu juga, ya, pabrik kita sedang mengalami performa yang agak menurun, ya, baik dari sisi buah yang kita olah turun, baik begitu juga pencapaian minyak kita yang kita jual gitu, ya, semuanya turun. Jadi harus tahu dan harus prihatin semuanya, ya, harus ditingkatkan kerja kerasnya. Oke, itu satu. Saya selipkan pesan manajemen, ya. Kemarin disampaikan dari manajemen terkait, mungkin staff sebagai sudah tahu, istilah middle income trap, ya. Middle income trap. Jadi jebakan kelas menengah, ya. Jebakan pendapatan kelas menengah, gitu. Artinya apa? Kita sudah gaji segini, penghasilan segini, kita nggak akan naik, gitu. Kita nggak akan bisa naik karena kita belum bisa menambah produktivitas. Di samping itu, pengeluaran kita semakin naik, gitu. Ini namanya jebakan middle income trap, gitu, ya. Ini ibu-ibunya harus dengar juga nih, ya. Ibu-ibu harus dengar juga. Jebakan pendapatan kelas menengah. Siapa itu? Kita semua yang di sini, termasuk saya, termasuk yang ada di sini. Karena kita ini ikut orang, ya. Ikut orang itu ibarat kita itu jalan di pinggir jurang, gitu. Ya. Itu sedikit lagi aja udah jatuh ke jurang kalau kita nggak punya yang di sampingnya, gitu, ya. Jadi saya pesan itu harus di bijaki untuk menggunakan keuangan, diatur keuangannya, ya. Kemudian kedua, apalagi yang lagi marah diingatkan pemerintah sama manajemen kita, dilarang apa? Judi online. Pinjaman online. Ya, itu pinjaman online, ya. Kalau resmi fleksi kayaknya masih boleh, ya. Pinjaman online, judi online, sama satu lagi apa? Narkoba, ya, diingetin, ya, itu pesan pemerintah lagi digalakannya, sama juga pesan dari manajemen kita, ya. Terakhir, ya, saya ucapkan terima kasih kepada
panitia ya yang sudah mempersiapkan acara. Sebenarnya acara ini kan lahir dari inisiatif anggota juga. Ya, awalnya beli cuma satu kambing. Tiba-tiba kok apa namanya datang entah dari mana-mana gitu. Akhirnya seperti ini gitu. Padahal cuma satu kambing aja tadi, cuma senam sama makan kambing gitu, jadi besar. Tapi ya semoga ini jadi jalan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, semoga sukses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bekerja menyiapkan acara, panitia, penyumbang dana, donatur, ya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga dalam kegiatan ini nanti dijaga keamanan karena kita di dalam area pabrik, ya, terutama anak-anak ya dijaga. Kemudian diikuti kegiatannya, semoga senanglah untuk hari ini. Karena kita ngambil momentum ini pas masuk Agustus dalam rangka memperingati kemerdekaan. Ya. Ini belum lagi kemarin ada usulan, Pak dibuat meal cup gitu. Ya, nanti kita lihatlah nanti. Kita lihat, kalau memang semuanya mau, semuanya antusias ya kita buat, kenapa enggak. Tapi kalau cuma satu dua orang ya untuk apa. Ya. Oke ya, itu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Kita meriahkan acara ini. Selamat bergembira. Ya, mungkin itu aja. Saya akhiri. Selamat pagi. Kami keluarga besar PKS Hamparan 1 mengucapkan.
Terus, estafet pemilu sampai
Asik pemenangnya. Oke, siap Olivia? Siap, Bu Rio? Rizky siap. 2, 3, itu agak maju. Baris kedua, baris ketiga agak maju. Nanti Ibu susah sendiri. Oke, siap ya? Siap? 3, 2, 1. Ayo, ayo, semangat. Ayo, 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 ayo. Tidak boleh pakai tangan, nanti didiskualifikasi. Ayo, ayo. Jadi itulah yang menang dapat hadiah dari Ibu. Ya, coba Ibu ingat-ingat kenangan-kenangan baik atau hal-hal yang menyedihkan. Mungkin beban di keluarga, ujian ibu-ibu semua, mulai dari anak, anak yang jauh dari ibu-ibu semua, suara sudah berusaha payah membesarkan ibu-ibu semua, menyerahkan ibu-ibu kepada suami. Yang mungkin suami ibu kadang membuat ibu depresi, sedih. Kadang ibu ngomong, ibu-ibu semua bicara, mau bercerita sama suami, kadang dibentak ya ibu-ibu ya, kadang diabaikan. Kadang ibu-ibu semua sudah capek bekerja seharian, masak, bersih-bersih, suami pulang marah-marah. Jangan ditutup Bu Ibu. Keluarkan semua beban ibu-ibu semua. Ingat orang tua ibu-ibu semua yang sudah tua, yang sudah renta, yang sudah gak bisa apa-apa. Tapi ibu-ibu semua tidak bisa merawat dan mengurusnya. Ibu-ibu yang ingin menemani masa tua mereka, dan silakan ibu-ibu luapkan semuanya. Ibu-ibu lepaskan semua beban. Kita wanita terlalu banyak beban yang dibebankan kepada kita. Anak-anak yang harus kita jaga, suami yang harus kita rawat. Tapi apa yang kita terima? Akan jadi penyakit bagi kita semua. Oke ibu-ibu ya, lepaskan semuanya. Ini hanya permainan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Yang menang siapa mana? Yang mana? Oke, terima kasih atas partisipasinya karena sudah cukup lombanya sudah selesai. Lombanya sudah selesai ya. Jadi terima kasih sudah berpartisipasi. Ini lombanya sangat berat gitu kan. Makanya hadiahnya ya kita bedakan. Oke, terima kasih ini nih. Pak Yudi, usap air matanya Pak Yudi. Foto dulu sesama Jumbo. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau kita nyanyi? Yo! Come on.
Thank you.